Ya Big Mom-nya kok kayak enggak mau ngasih perlawanan ya. Saatnya macam-macam anjir satu lawan satu. Berani lu ah. Sabar lu, udah enggak ada persuara ya. Pam! Teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua Dustin. Oke, terakhir kali gua gameplay menggunakan kit dan juga law. Gua udah mengatakan ke kalian kan, nanti kalau udah bintang 5 bakal gua bawa lagi kit law-nya. Dan ini dia teman-teman, sekarang saatnya. Karena kit law gua sudah level 80 ya, udah bintang 5 teman-teman. Udah enggak sabar gua nih bawanya ya. Terus juga terakhir kali gua bawa kit law-nya gua benar-benar kesulitan ya teman-teman ya. Karena gua cuman make si kit only ya, enggak gua pakai law-nya. Terus juga trade-nya ada yang belum kebuka teman-teman. Tapi sekarang kalian bisa lihat, trade keduanya udah ke unlock ya. Dan ini penting banget teman-teman, GG cok. Kalian bisa lihat ketika kita ngasih damage ke musuh yang darahnya itu 70% atau lebih, kita bakal bisa mengurangi reduce cooldown dodge musuh ya 50%. Di sini juga ketika kita menyerang musuh menggunakan skill 2, 70% recovery of damage dan bisa sampai 15.000 kita bakal dapat darah ya teman-teman ya. Juara parah. Penting banget kan trade-nya. Nah, di sini juga ketika kita darahnya dikurangin oleh musuh teman-teman atau darah kita berkurang, bakal ada buff def ya 70% selama 10 detik. GG. Bakal tebel banget nih, dapat darah juga 15%. Enggak ada otak. Terus law juga sama ya, trade keduanya kalian bisa lihat. Ini GG banget nih, makanya nih gue udah enggak sabar ya. Dan sekarang power kit law gue 9820 ya teman-teman ya. Ini dia medalnya kalau kalian mau ngeliat. Dua Luffy, Luffy Retro dan juga Luffy Wano Konggan ya. Mantap banget boy. Gue udah gak sabar nih teman-teman. Nih kalau kalian mau ngeliat supportnya teman-teman, sabar. Oke, gue pake full elemen biru ya. Gue duetin sama Shanks, tapi nanti Shanks gak bakal gue pake. Persenannya 162.7%. Terus di sini ada attacker SAP New World yang penuh ya, bener-bener sampai mentok. Selain itu ada Paramecia, Captain, Grand Line, Worst Generation, Defender, Runner, The Sipen, Warlord, Orb the Sea, dan juga Logia. Ini udah bagus banget teman-teman, support kayak begini ya. Oke langsung aja lah, tanpa lama-lama, di sini gue menuju dulu ke dalam matchnya ya. Gue bakal bermain di Liga Battle nih, menggunakan new extreme terbaru kit dan juga law yang sudah bintang 5. Let's go. Oke, di sini gua sudah masuk di dalam match-nya ya, teman-teman. Di stake Land of Wano malam. Let's go. Zoro Big Mom King Ben Pakmon. Udah siap banget gua. Oke, lu ambil bendera pertama ya Big Mom ya. Langsung aja teman-teman. Kita menuju ke bendera D dulu ya. Ya ngapain lu Ben Pacman? Ketembak lu nembakin peluru. Oke, kebingungan kan lu. Jer lawan aja ya elah Roger. Ngablu Roger ini lo. Kaget lu anjir Ben Pakmon, serius. Hah? Awas. Berani lu. Berani lawan law. Oke, aman-aman. Apa sih ini? Mikir. Ganggu gua aja. Oke, teman-teman dapat nih benderanya, bro. Kabur. Habis gua. Ya, enggak berasa, Dek. Gua lock nih Ben Pakmon lu nih, habis. Ah. Sabar lu bro. Kritikin. Nice. Nih ngapain nih PD banget nih. Nyetrum Big Mom gue, lu mau ngambil. Bam. Bagi darah ya. Hati-hati Big Mom. Ah nyetrum. Mau lari kemana? Kit nih bos. Kit law nih bos. Berani-berani. Kita jadi law dulu teman-teman. Sabar gue mau minta darah. Ah bagi darah. Salah. Bagi gue darah. Thank you Zoro. Sengsir teman-teman.
Nice, Big Mom, GG anjir. Kaperannya gak ada otak. Mau ngapain nih, Zoro nih ya. Elah, gue jagain lo anjir. Takut lu lawan gue lo, ah. Sini. Jangan berani lari ya. Ya, elah Zoro. Ah, sekarat lu anjir. Mana dia? Hantam. Gak bisa apa-apa dia, gak bisa apa. Jangan sampai tibos duluan. Ah, mau lari kemana sih? Oke teman-teman, lihat gue udah bantai-bantai. Ini lagi siapa lah, oh. Oke, kita tinggal dep bendera aja nih. Aman sih. Wih, sabar lu, Bro. Eh, jangan kesini, weh. Kena berdua, kocak. Big Mom. Sabar apa? Make skill. Ya, elah, gua enggak sepolos itu. Udah gua bilang sering kali loh. Pakai dong. Pakai skill runner dong. Ayo, kelamaan ya. Gua drop serius. Berani loh. Berani. Ah. Udah gua bilang make skill runner, Dek. Ayo skill runner mana? Ya Big Momnya kok kayak nggak mau ngasih perlawanan ya. Saatnya macem-macem anjir, satu lawan satu tuh. Lihat baik-baik ya teman-teman ya, nggak ada kesempatan anjir ngelawan gua. Oke, ada King. Mau apa dia? Hajar aja bro. Anjir, salah arah gua. Abis gua. Salah gua malah nyerang ya teman-teman ya, tapi di bos aman sini. Untung lama. Enggak keburu. Cepet banget anjir. Woi, Zoro, attack ke lampu kan. Nice! Hampir aja epic comeback. Gila. Dak dik dukser boy. Kampret, kenapa gua mati sih? Di detik-detik terakhir gua malah dead. Kocak banget anjir teman-teman. Untung aja enggak ke comeback ya. Masih bisa dijaga sama Zoro dan juga Roger tim gua nih. Nice game. Oke teman-teman, lihat match yang pertama gue ngakil 5 orang, capture 2 bendera ya. Kontribusi yang sangat besar banget nih. Kit dan Lau gue udah bintang 5. Udah enak banget anjir di bawahnya. Juara parah. Carry abis boy. Gak carry juga sih, tim gue juga pada GG nih ya. Oke teman-teman, di sini langsung aja lah kita lanjut lagi ya. Gua menuju dulu ke match yang selanjutnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk kembali ya di dalam match yang keduanya nih. Oke, kali ini di stage Sabo di sore. Ya, Fero ngapain lu? Oke teman-teman, let's go. Wah, di tim gua ada pembunuh para runner nih ya, si Ryu. Ayo lu mau ngelawan gua, Fero. Nih gua sambut deh. What? Oke, dulu gua sengaja teman-teman. Abis lu sumpah. Instinct. Timing paling mematikan, Bos. Bisa apa lu? Oke, good banget balik kumbangin. Gue lock lu Perspero, lu bisa apa lu? Ah, abis sama gua. Sabar lu bro. Abis. Ah, abis. Bruce, berani lawan gua, ha? Bagi gua darah. Macem-macem lu, mana bisa jadiin gua Candyman, ha? Lau nih bos, senggol dong. Bukan kaleng sardin ya kan. Nih Big Momnya pala batu ya. Udah skartnya batu loh. Kaget pasti tuh kayak begitu dong. Nggak bohong gue. Mana dia? Woy, attack dulu Big Mom. Hajar. Nice. Ih, skart banget dia. Mana dia Big Mom? Abis. Macem-macem sama Lau. Senggol nih bos. Oke teman-teman, kita ambil alih bendera C-nya. Yong Dopi di sana ya. Kita berubah dulu bro. Sini. Sabar dulu. Ayo Kaido Hybrid, sembur gua abis lu serius. Sembur gua abis. Abis. Bam. Oke, gua sengaja teman-teman, sengaja. Mau ngapain, Dek? Mau ngapain? Nebeng terus skill gua. Sabar, gak bakal bisa kena. GG banget. Luffy taro it's real. Gila. Wah, kaget lo. Lau lagi nih bos. Fero. Bisa apa dia? Tenang my team. Anjir. Bagi gua darah. Kok gak dia kena sih? Ih, gadil anjir. Bikong lucu.
Berani lu ah. Sabar lu, udah gak ada persuara ya. Pam! Berani-berani lawan Kid. Mau ngambil bendera Big Mom nebein. Mau ngapain lu nebein bendera? Macem-macem anjir. Kocak dah, bantai dulu gue ya cowok. Jangan main ngambil-ngambil bendera aja. Bisa apa? Sabar lu bro, dia masih ada skill 1, bisa apa dia? Kaget, udah gak ada dodge. Kok gak ini dia? GG Zoro. Sabar teman-teman, sabar lu bro. Kok gak kena sih ini, gak masuk akal sumpah. Kok gak kena sih yang dopinya? Bantai dulu. Nice. Mana dia? Let's go. 5-0. Easy win bro. Den turun Den. Hantam. Oke teman-teman, good banget. Di sini gue berhasil memenangkan matchnya kembali ya. Gimana, juara parah nggak? Juara parah banget nggak? Dapat MVP gue ya kali ini ya. Mantap. Menggila anjir, Kid sama Lau gue. Enak banget cowo di bawahnya, nggak bohong gue. Gue serius ya teman-teman ya, udah nggak sabar sih. Walaupun masih lama nih. Nanti pas udah level max ya, Kid sama Lau nya. Aduh, semoga aja bisa gue cepet level 100 ini ya teman-teman. Oke, match yang kedua ini gue berhasil ngekill 5 orang lagi ya, sama kayak tadi. Terus capture 2 bendera. Mantap. Tim gue juga pada GG nih ya teman-teman ya. Gila, pada komit semua loh. Mantap anjir, di segala sisi gak bohong gue. Makanya tadi menang 5-0, mantap banget anjir. Oke, di sini langsung aja lah kita lanjut lagi. Gue menuju dulu ke next gamenya lagi ya. Let's go. Let's go my team. Dream team nih anjir, tim gue ya. Oke teman-teman, di sini gue sudah masuk kembali di dalam matchnya. Masih di stack yang sama ya. Oke tenang aja Zoro, takut sama siapa sih? Tenang. Let's go. Musuhnya ada Lau. Terus Tashigi teman-teman. Kasihan banget aja Tashigi nih. Gue lock gak sih, dimana dia? Oke, ambil Big Mom. Kita ke atas aja ya teman-teman ya, melawan Jinbei dan juga Tashigi. Oke, let's go. Kalau gue kalah lawan Tashigi, gue malu banget sih. Nih Jinbei-nya kagetin dulu nggak? What's up? Senam jantung dulu ya. Hah? Bisa apa? Pam! Mau ngapain sih dia? Tebein terus lu anjir. Nggak ada rasa. Attack! Koplo! Attack dulu lah, Din! Kalah, Din! Untung aja. Apa sih ini? Si Jinbei, Den! Jangan sampai nggak dapet. Dia nggak ada daging! Pede lu. Daging dulu, no. Sebelah lu, no. Aduh, tapi gue tetap aja malu ya teman-temannya dipecundangin gue anjir. Untung aja nggak ada damage. Nggak ada damage ya teman-teman. Oke, kita fokus bendera bro. Ditinggal nih, siapa sih? Semoga aja bukan Sengsret ya. Anjir, Sengsret ya, kesini dia. Abis gue. Berani macem-macem lu Sengsret. Ah, tim bos doang deh. Ah, timingnya nggak pas. Sabar lu, mati gue. Hah, pam! Untung aja dia nggak sempat ngeluarin skillnya lagi. Kalau nggak abis gue nggak bohong. Kalau dia neken skill tadi, wah itu bisa berabe sih, nggak bohong gue teman-teman. Untung gue refleks buka skill 2 ya. Kita pretelin lagi nih, kampret Kaido hybrid sumpah dah. Enak banget dia cowok main lompat-lompat ya kan. Nyari bendera, giliran gue harus jalan. Nih gue tumbangin lo nih, udah nggak ada dodge lo. Ah, apain sih ke atas? Sorry. Kekuatan dari dalam. Yeah. Jinbei sia-sia ya ke atas ya. Hahaha. Sini majuan dikit. Ah, habis. Macem-macem lu berani naik ke atas ah. Kaido hybridnya pala batu serius dah. Lu loncat kemana serius? Kaget gua. Aduh, kemana sih itu dia? Aduh, ada naik cok, sabar dulu cok. Tashigi! Gue bisa nemplok sejauh itu. Hah, kaget. Udah abis. Berani macem-macem sih. Gue outplayin lo anjir. Sorry ya Tashigi ya. Kok dia bisa bawa Tashigi ya teman-teman ya? Gue jadi penasaran pengen bawa juga ya kan. Oke, kita lagi tim bos. Apakah gue bakal turun? Nih, lawak nih tim gue nih. Kok pada ini sih? Kok pada lawak sih tim gue?
Weh, gimana sih jaga benderanya enggak becus ya, ada yang naik lagi Kaido. Sononya dapat di sononya. Menang. Jaga. Untung aja gua turun. Nice game. Menang. Percuma dia ngambil atas. EZ Twin, bro. Mau apa lu Kaido? Nggak keburu ya, hampir kena combo tuh. Oke teman-teman, di sini gue berhasil memenangkan match-nya lagi, mantap banget. Dapat MVP lagi bosku. Juara parah. Enak banget, gue nggak bohong ya, broken anjir emang Kid sama Law teman-teman. Gila, gue udah kayak runner sejati ya di match yang ketiga ini. Capture 5 bendera teman-teman. Terus nge-kill 4 orang. Juara parah. Gua hard carry anjir tim gua ya. Gokil. Eh lebih banyak deh nih, cok. Si Pen Pahat ya, gila sampai 7 anjir dia ngambil bendera. Si Odin tadi teman-teman. Oke, mantap. Oke, secara keseluruhan Kid dan juga Law gua yang masih bintang 5 udah enak banget ya di bawahnya teman-teman, karena trade keduanya udah kebuka. Jadi benar-benar bisa gua manfaatin ya, dan benar-benar GG banget, enggak bohong gua. Jujur gua udah enggak sabar nanti pas udah level 100 kayak gimana ya. Gua juga udah nyiapin medalnya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja konten gameplay menggunakan Kid dan juga Law-nya lagi dari gua teman-teman. Semoga kalian enjoy ya nontonnya. Jangan lupa kalian klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Ditunggu terus ya video gua selanjutnya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.